Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV milik warga, terlihat tiga orang bocah tengah bermain di Jalan Haji Majuk, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Tak lama berselang, sebuah mobil berwarna silver yang terparkir di sudut jalan mulai bergerak dan melindas seorang bocah berusia 5 tahun berinisial AC yang tengah duduk bermain di genangan air. Pengemudi berinisial ZA yang menyadari adanya anak terlindas langsung turun dari mobil dan berupaya menyelamatkan korban. Dibantu oleh warga, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pur Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian punggung dan tangan. Ada berapa orang tadi main? Berempat, 4 orang. Yang kena cuma satu orang. Terus sekarang korban dibawa ke mana, Bu? Rumah sakit. Kondisinya, Bu? Pur Indah. Kondisi anaknya seperti apa, Bu? Sedang tidur tuh, soal lagi tiduran di itunya rumah sakit. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi mengamankan mobil milik ZA. Sementara ZA telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai menggunakan telepon genggam sambil berkendara. Dari Jakarta, Reza Ripamungkas untuk CSIR TV.